Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Alhamdulillah nih aku udah banget sampai Depok. Aku dapet informasi dari followers via DM. Ada kakek-kakek yang ditelantarkan oleh anak dan juga keluarganya dan kondisinya sekarang hidup di jalan, guys. Aku nggak tahu detailnya seperti apa, tapi yang jelas kakeknya ini udah tua banget dan ditambah aku mikir harus segera dievakuasi. Jadi aku udah menghubungi Dinas Sosial atau Kemensos nantinya yang insya Allah akan berkolaborasi sama kita untuk membantu kakek ini. Buat kalian yang penasaran, ikutin terus. Gimana mbak ceritanya bapak ini? Ini si kakek itu kan kakeknya suami aku. Suami aku posisi lagi koma kak, gitu di rumah sakit RSUD itu. Tadi aku baru sampai ini, baru sampai omnya telpon, gitu. Jadi aku kaget. Jadi sorry, ini siapanya? Ini kakek suami aku, gitu. Dan cucunya? Jadi iya. Suami aku cucunya si kakek itu. Anaknya mana? Anaknya nggak ada yang peduli. Udah aku hubungin, cuman kemarin kan kakek sempet sakit, jatuh kan aku di rumah sakit, tangan sampai bengkak, ya sampai bengkak sekarang sampai udah kempes, ada udah satu mingguan, terus ya ini di luar. Iya kan dia kalau tidur aku taruh tidur dulu karena dia apa sih suka ganjen gimana sih gitu, jadi aku nggak nyaman gitu. Oh dia tidurnya di mana? Aku taruh di luar tidurnya. Taruh di luar? Di iya, luar mana? Iya, pakai itu, stiker, pakai... Di luar mana? Ini di rumahku sini, depan. Di depan oh, sini. Oh, enggak di dalam? Enggak. Karena dia pernah ngintipin gitu, jadi akunya enggak nyaman. Oh, umur berapa enggak? Enggak tahu ya, sekitaran kelahiran... Oh, berarti ini ada keluarganya? Aku istrinya dari... Cucu kan? Anaknya? Anaknya di Jakarta semua, jadi udah Jakarta mana? Aku juga belum tahu rumahnya, jadi nggak dikasih tahu kan. Tapi kalau berarti menantu dong sama anaknya cucu, bapak. Cucu ya, cucu jatuhnya. Kan aku pernah hubungin suami itu waktu sebelum sakit, dia bilang ke Temah mau ada yang kesini dari Dinas Sosial gitu kan, Novi. Oh bukan, saya bukan dari Dinas Sosial. Oh bukan ya. Terus ya udah nggak apa-apa urus aja gitu, anaknya malah kayak gitu, jadi benar-benar tinggalnya di aku, diserahin ke aku gitu. Ada nomor aku. Telepon anaknya? Anaknya si kakek? Siapa Fit? Soalnya nggak bisa kita bantu kalau emang anaknya masih ada. Bapak katanya tidurnya cuma yang di luar, Pak. Kadang di situ kalau yang di luar tidurnya. Iya. Iya, nggak dingin Pak? Iya udah benar. Ya enggak. Nggak dingin. Pakai selimut. Hah? Pakai selimut. Selimut. Anak-anaknya kemana Pak? Ada. Anak-anak bapak kemana? Ada. Bapak sehat. 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 Anaknya dua, laki satu, perempuan satu. Anaknya dua, laki satu, perempuan satu. Kenapa nggak dirawat sama anaknya Pak? Ini kan di sini nih. Di mana anaknya? Di sini. Cucu. Di mana? Itu cucu. Di... Anak. Cucu apa anak? Anak. Mm-mm. Bapak bisa jalan? Bisa jalan. Sakit bisa, enggak? Bisa, pelan-pelan. Stroke ya? Oh, enggak. Bisa kok jalan. Bisa. Bersih juga. Kenapa Pak sering di luar? Tidur di luar katanya sering di luar. Sering tidur di luar, kenapa? Tempatnya pas-pasan. Emang di dalam ada siapa, Pak? Ada. Anak? Anak. Cucu? Mantu. Cucu. Oh, mantu. Bu nggak mau di dalam? Iya. Tidurnya nggak mau di dalam apa gimana katanya? Nggak, dia. Apa sih, bantu apa? Nggak dibolehin masuk. Dia itu. Terus, ya... Iya, kanopi. Apa, Bu? Maksih. Nggak kedenger. Mata keranjang, jadi aku kalau tidur tuh nggak nyaman, lagi netein kan aku menyusui anak. Terus aku pakai daster gitu, dia suka ngeliat-liat gitu. Jadi kalau belum, jadi nggak nyaman, jadi suka bolak-balik tuh ngeliatin saya gitu. Dan anak-anak itu sampai sekarang, dia kan di sini udah lama gitu. Tapi mau ngobatin bapak.
Sudah berapa lama? Oh, yang nggak tidur di luar lagi. Nah, sama nenek, neneknya udah meninggal di sini juga. Sudah berapa lama nomornya? Bapak. Tuh Pak ditanya. Anaknya di mana? Anaknya di mana katanya Pak? Kasian ya, kan? Anak. Yang satu di Bogor. Yang satu? Yang satu lagi. Namanya siapa? Jaya. Anaknya? Nama anak Jaya. Jaya. Sama? Iya, lagi. Sama siapa? Perempuan. Murni. Oh, Murni. Bapak udah makan belum? Ya. Udah makan belum Bapak? Makan pagi udah. Pagi udah, siang belum? Siang belum, sore nanti. Belum? Iya. Kalau makan dari siapa Pak? Dari mantu. Mantu. Mantunya mana? Mantunya mana? Halo, aku dibilang mantu. Halo. Iya Pak. Halo. Ya halo, halo Pak. Iya. Ya Pak, siang saya Novi Pak. Ini saya dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Mau tanyain tentang Bapak siapa ini? Bapak siapa Pak namanya Pak? Si Permadi. Bapak Si Permadi. Oh sebentar saya kasih nomornya ya sebentar ya sebentar. Ini siapa Pak? Maaf sebentar. Sebentar ya. Halo. Halo Pak. Nah ini siapa? Anak. Itu anak ya. Si Jaya, Jaya itu. Kok saya kasih nomornya? Nggak ngerti, ya begitu emang orang kemarin juga saya kan nganggung kalau kakek itu sakit. Kakek sakit, tangannya bengkak kan itu yang sebelah kiri. Cuman responnya dia emang begitu dia mah. Kalau ini suka teriak-teriak, buangin apa sih, jemuran, apa, ngelempar-ngelempar, gitu jawabnya. Jadi nggak ada respon dia, dia nggak akan mau kesini, nengok bukannya gitu. Nggak diangkat lagi? Oh jadi di rumah ibu di dalam, maksudnya ini rumah ibu? Iya saya ngontrak. Oh gitu. Tapi iya. Bapaknya kalau ke dalam tuh ibu ngerasa risih gitu? Nggak, saya nggak suka. Oh. Nyaman. Jadi ditaruh di luar? Iya. Disimpan di luar gitu? Saya kasih seadanya. Makannya dari mana Bu? Dari saya. Pagi gitu kan kalau sebelum berangkat ke rumah sakit saya kasih. Ini tadi saya baru pulang nih, saya juga di rumah sakit. Ya mungkin kelaparan kali Bu, minta-minta. Saya gak nyaman ya, emang kan kita mampunya begitu. Jadi kita juga. Tapi kalau kenyang gak mungkin minta-minta sih, iya gak? Ke anak yang perempuannya gimana Ibu? Saya gak punya nomornya. Saya gak punya. Pernah saya kabarin juga, responnya katanya ngomong aja sama si Jaya. Tadi tuh anak cowoknya itu, udah dari situ ya saya suka kesel gitu. Gak ada jawaban atau apalah. Adiknya nggak ada. Udah pada meninggal. Oke. Jadi apa banyak sih maksudnya keluarga sih emang dianya di sini nggak ada yang mau ingin dia ya karena itu dia tuh emang ganjen gitu loh. Jadi nggak ada yang suka. Kita juga nggak bisa buat evakuasi atau ya? Nggak bisa. Gak ada bisa, keluarga. Ada keluarganya. Nanti kita disalahin, Pak. Saya kira terlantar benar-benar terlantar, ditelantarkan gitu loh maksudnya. Yeah. Maksudnya gini, kan kita juga jujur ya keadaannya kayak gini nih Kak nih, ngontrak, terus suami saya juga koma, harus ngurusin anak juga kan saya kecil-kecil gitu, saya juga harus kerja gitu. Dan ini maksud saya kan suami saya lagi koma, pengen saya anaknya lah gitu. Si kakek ini saya keberatan, soalnya banyak juga kan tetangga-tetangga yang pada ngomong gak nyaman sama dia. Kencing sembarangan, ayo sembarangan, aku juga yang bersihin om, kayak gitu. Anaknya gak tahu. Coba telepon. Banyak ibu-ibu sih yang ngomong, kalau katanya kalau saya pindah ini juga dia ikut pindah. Kan saya juga gimana ya, ngerasa. Nah, tadi makanya kita prioritasin, kita kira tuh nggak ada anaknya, nggak ada cucunya, nggak ada siapa-siapa gitu ya. Tapi nggak ada yang benar, demi Allah boleh tanya tetangga kok.
Gak ada yang satu pun datang dari cucu, dari anak. Jadi selama dia tinggal di sini, Bu, saya paham. Tapi kan kalau sesuai dengan undang-undang, fakir miskin dan orang terlantar baru dipelihara oleh negara, ya Mas ya. Betul. Kalau ada keluarganya, ya dimaksimalkan bersama keluarganya gitu. Ini kita mau pengajuan untuk evakuasi si kakek juga bingung, Bu. Kalau misalnya ada ibu, ada anaknya, terus ternyata masih ada anaknya juga gitu. Susah, Bu, ke Dinsos. Kita juga bakal serba salah kita juga. Solusinya kayak gimana? Sumpah, saya keberatan. Gitu loh, jadi pengen nangis saya kalau cerita. Nggak sanggup, saya nggak mampu ngurusin suami aja. Saya harus kadang minta pertolongan teman-teman gitu. Karena suami kan udah sebulan koma. Adapun nanti kita ambil, kita bisa digugat loh sama anak-anaknya. Nggak bisa. Ibunya, apa mertuaku pernah kan waktu itu ditelepon sama suami aku waktu sebelum sakit. Bilangnya sih oke, okay, gitu. Halo. Iya. Iya. Ini saya dengan Novi, Bu. Ini dengan ibu siapa, maaf? Saya siapa ya? Saya ini, Bu, diinfoin mengenai kakek siapa? Si Permadi. Kenapa ya? Saya dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan, Bu. Iya, terus? Ya, ini mau menanyakan kakeknya. Ini kan kayaknya kondisi sakit, Bu. Terus ada di jalan, gitu. Nah, ini gimana, Bu? Ibu anaknya kan, ya? Oh, iya, saya jauh, ya? Jadi, yaudah, langsung aja dibawa aja. Hah? Dibawa? Nggak bisa segampang itu, Bu. Ini malah kita rencananya mau lapor polisi, Bu. Penelantaran manusia. Iya, ini saya mau lapor polisi, Bu, ke kantor polisi terdekat. Gitu penelantaran soalnya ini. Minta juga. Saya nomor ibu dapat dari anaknya yang satu lagi yang Pak. Wah, dia justru yang anaknya, bukan saya. Oh, ini. Bentar ya. Ini kita mau laporin dua-duanya, Bu. Bu, ini. Bu, kan bukan saya. Bu, gini aja, kita lapor dua-duanya, Bu, ibu dan juga Pak Jaya. Dimatiin. Iya, begitu tanggapan anaknya. Lepon Pak Jaya lagi. Jadi oper-operan kayak gitu. Aku minta. Emang dulunya ada masalah sama bapak atau seperti apa, Bu? Gini, dulu kisahnya, iya, kisahnya. Si kakek ini waktu masih mudanya itu kan tukang kawin. Iya. Yeah. Jadi anak tuh nggak sama sekali diurus, istri melahirkan juga dia mah ya udah nggak nungguin. Apa pun alasannya tetap. Pak, ini gimana, Pak? Ya. Iya, gini, saya kan lagi di jalan nih, tadi suaranya kedengeran. Gimana, maaf, saya, siapa ini, ya, maaf? Saya dari Novi, saya dari Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Nah, ini saya diinfoin mengenai Pak si Permadi, gitu. Ini kan kondisi ada di jalan dan terlantar ya, Pak ya? Oh, di jalan? Iya. Oh, di jalan? Iya, nah. Oh, oke. Okay. Di jalan gimana ya, Bu? Jalan pokoknya ini kondisinya ya, tempat tidurnya nggak inilah, Pak. Astagfirullahaladzim. Iya, betul. Gimana? Aduh, Masya Allah, ya Allah. Ya udah, mari, Bu. Pondok, Pak. Pondok, Bu. Sorry, Pondok, Pak. Oh, Pondok. Iya, iya. Pak, ini saya mau tanya. Ya, ini gimana, Pak, ceritanya Bapak kondisinya tinggal sendiri ini, Pak? Sedangkan kan cucunya kan koma, Pak, di rumah sakit. Iya, makanya saya kan kemarin kan terakhir saya ke tempat ponakan saya yang katanya lagi koma, tapi kan ternyata masih ada respon ya. Kemarin kita udah musyawarah semua. Maksud saya gini, saya juga kan kondisinya bukan terlantar, saya tidak sebetulnya saya nggak ada kerjaan. Saya nggak gimana ya? Ya ala kadarnya lah, ada untuk saya juga kan punya anak yang cacat satu, terus saya juga di rumah juga kan masih banyak tanggungan sekolah. Tadinya gini, saya pikir dia baik-baik aja di sana, karena terakhir kan dia bilang istrinya anak saya itu ngurusin walaupun sambil ngurusin suaminya yang di rumah sakit. Tapi coba deh, kondisinya sekarang gimana? Bisa dijelaskan kondisinya sekarang gimana, nanti biar saya musyawarah sama kakak saya yang tadi saya kasih nomornya. Ini loh, Pak, ya. Ini kan kondisi Bapak kan juga kan seharusnya dirawat dengan anaknya, kan sesuai dengan undang-undang ya, Pak. Ini soalnya fakir miskin dan orang kata dipelihara oleh negara. Tadi saya pikir bapaknya ini, kakeknya ini terlantar.
makanya saya mau bawa. Enggak. Nah. Oh jangan, enggak. Jadi gini Ibu. Boleh saya jelasin dulu ya? Tadinya kan saya pikir diurus. Iya silakan Ibu. Nah terus ini mantu, istri cucunya. Ya, sebetulnya cucu, tapi memang dari kecil sudah dirawat sama orang tua saya, jadi ya. Seperti anak. Nah, karena dia nggak tinggal sama orang tuanya. Ya, nah, ini istrinya keberatan Pak untuk meminta untuk ini gimana nih solusi yang terbaik untuk kakeknya. Nah kakeknya oke, juga solusinya ini gini. Kondisinya kotor Pak, gitu. Gini Ibu, soalnya kan gini, memang waktu sebelumnya kan ada di rumah anak saya, di rumah saya di Bogor ya, di rumah saya. Cuma mereka dia minta kepingin ketemu sama cucunya itu. Nah akhirnya diantar. Tapi saya nggak tahu kalau memang akhirnya jadi seperti ini. Jadi gini aja. Solusinya gini aja Ibu, saya musyawarah dulu ke rumah. Nanti kalau memang gimana-gimana bisa saya bawa, besok saya bawa. Oke. Ke rumah saya lagi. Iya, soalnya ini laporannya jadi, udah lama, Pak. Laporan ke saya udah 1 bulan lebih ya. Oh, oke. Okay. Tapi ke sayanya belum ada laporan, Bu. Kemarin itu terakhir, udah 1 bulan lebih, kemarin terakhir, Pak. Kemarin terakhir saya masih kasih uang, Bu, untuk biayanya mereka. Biaya sebagian dari rumah sakit. Untuk rumah sakit saya bilang sebagian untuk urus bapak saya bilang. Saya masih kasih uang kemarin, 500 ribu. Saya kasih uang dan keponakan saya juga masih kasih uang kemarin. Iya, jadi ya udah. Oke, jadi nggak apa-apa. Juga katanya sering minta-minta sama tetangga, mungkin juga karena kelaparan gitu. Ini nah kita itu. Nah gini Ibu, kalau untuk hal itu di rumah saya pun dia memang seperti itu. Kadang kita kasih makan dia nggak mau, kadang dia kasih jajan pun dia nggak mau. Tapi dia suka minta jajan di warung sebelah atau di tetangga sebelah atau minta. Itu memang kondisinya seperti yang pertama itu. Dan kedua, kadang suka lupa ingatan, udah jalan keluar terus balik lagi atau gimana seperti itu. Jadi gini aja Ibu. Saya pulang dulu ke rumah. Rumah saya kan di Bogor. Saya nggak di Bogor, di Jakarta. Kadang di Bekasi, kadang di Tangerang, kadang di Bintaro seperti itu. Jadi saya pulang dulu ke Bogor. Nanti saya bicara sama anak-anak saya. Karena istri saya juga kan masih ngurus anak saya yang satu, masih ada anak sekolah 4. Jadi saya musyawarah sama anak saya, kalau memang bisa besok saya bawa Ibu. Jadi Ibu, tapi ini posisinya masih di ya Bu ya? Iya di Di rumah keponakan saya. Oke, iya. Kalau masih di situ berarti saya tahu kalau di situ. Saya nggak tahu adanya di mana. Enggak, tadi saya salah info. Jadi, soalnya saya habis dari juga bantu orang. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya telepon kakak saya dulu sama anak-anaknya. Dia juga kan ada anak-anaknya nih, abangnya suaminya sih yang katanya nggak keberatan ini yang ada di sana. Oke, saya telepon mereka dulu. Nah nanti saya juga telepon ke anak-anak saya dulu. Saya pulang dulu ke rumah saya ke Bogor. Nanti saya musyawarah. Kalau memang besok bisa saya bawa langsung. Kalau memang dia keberatan, soalnya dia selama ini dia nggak bilang keberatan. Dia bilang cuma kondisinya seperti ini, seperti itu, dan minta bantuan dari kita. Saya bantu kok kemarin waktu minggu lalu, dua minggu kalau nggak salah waktu saya dari rumah sakit di RS. Saya masih kasih uang untuk bantuan untuk mereka. Oke. Iya gitu. Itu aja Pak, tadi sekali lagi ya, Pak, siap. Saya kira ini orang terlantar ya Pak, makanya kalau orang terlantar kita ya, bisa bawa ke panti, kita bisa bawa ke yayasan, ya. Tapi karena ada keluarganya ya. Gitu ya. Bukan kita nggak mau, prosedurnya nggak bisa gitu Pak. Betul, saya ngerti, saya tahu itu. Gitu. Harus ada prosedurnya, iya. Iya. Ya. Oke Pak, nanti tolong diinfo kembali ya Pak, kitanya ya Pak, seperti apa kelanjutannya. Siap, iya. Pokoknya saya musyawarah dulu, saya bicara dulu, nanti saya info lagi ke Ibu. Dengan Ibu siapa Bu, Ma? Novi, Pak. Ibu Novi, oke. Terima kasih bantuannya Ibu yuk, Novi makasih, ya. Makasih, Pak. Oke, makasih Ibu, sama-sama Ibu. Ibu gak pernah ketemu emang sama anak-anaknya kakek? Iya ketemu. Sini Bu, maaf. Sama anak kakek. Iya, saya kaget ya. Kemarin kan dia 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu dia nengok suami saya di ICU. Emang dia ngasih uang 500. Itu bilangnya ya namanya kalau orang nengokin kan otomatis buat keperluan yang di rumah sakit dong. Dia nggak ada omongan katanya buat kakek demi Allah ya. Makanya saya kaget dia berdalih kayak gitu. Gitu. Dan selama kakek tinggal di sini belum pernah namanya dia kasih uang ke saya. Buat udah berapa lama sih Bu? Udah lama ya Mbak sih ya. Udah lama ya. Jadi 4 bulan di sini. 4 bulan. Sebelumnya juga tinggal di sini sama anak yatim juga.
kurang lebih kalau dihitung-hitung udah setahun gitu. Oh, cuman setahun. Ntar pulang ke sana, tapi si nenek meninggal di rumahku, dikubur di Bogor gitu. Masa kakek mau minum air begini, Bu? Gak dikasih air emang, Bu? Dikasih, cuman Bima ya begitu. Sembarang kayak gitu, apa yang diingin dia diminum. Ya begitu, Kak. Jadi saya jujur, ya Allah jahat banget si Jaya. Boleh tanya kok tetangga. Emang gimana, Bu? Kakek dulunya kok anaknya enggak pada mau ngerawat? Iya, dia itu kan tukang kawin, Kak. Udah berapa kali? 7 kali. Kak. 7 kali. 7 kali. Nah, si neneknya ini tuh nenek paling sabar di dunia kalau menurut aku ya. Mm-hmm. Jadi di sok mangga gitu. Jadi nikah siri, ada yang nikah bener gitu. Mungkin anak-anaknya jadi apa ya, kena karma atau gimana enggak ngerti sampai sekarang. Jadi oper sana oper Kakak. Anaknya ada berapa? Kan? 2. Anaknya si kakek yang hidup tinggal 2. Itu tadi si sama mertua saya gitu. Kalau mertua saya emang nggak pernah mau kalau diserahin si kakek ini, suruh oper ke kayak gitu. Kenapa alasannya? Iya karena dia bilangnya katanya susah. Kalau dibilang susah saya juga susah. Mm-hmm. Punya anak kecil-kecil, suami. Ada masalah ya, Bu? Iya jujur. Ya saya keberatan. Banyak yang ngadu gitu orang sini, saya keberatan. Kenapa sama dia. Sakit? Saya batuk. Kalau batuk sakit? Perutnya sakit. Tapi kan kalaupun emang nanti mau diserahin, semua anak-anak harus tanda tangan, Bu. Iya, memang kalau mertua aku emang udah setuju. Dia bilang katanya, ya udah Ri, kan suami aku namanya Hari, ya udah Ri, biar selesai dulu, nanti kalau misalkan butuh tanda tangan mama, mama baru datang, gitu, kata mertua aku. Tuh, karena si Jaya emang nggak bisa dihubungin, nomor suamiku sempat di blok WA-nya, karena dia nggak ada. Kerjanya emang aku nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nanti kalau aku bilang salah. Emang benar-benar selama tinggal di sini nggak pernah ada satu pun yang nengokin. Gini Bu, ya. Tadi kan kata Pak, dia mau jemput besok, ya. Berarti kalau misalnya besok dia nggak jemput, hubungi kita lagi aja. Iya, di nomor yang tadi. Nanti saya, Ibu info ke saya, gimana-gimananya. Nanti kalau emang butuh dinas sosial atau kemensos, ini kan saya ada kenalan di sini. Nanti tinggal saya telepon. Pak, ini bukan ya, Kak? Bukan. Oh, bukan ya. Nanti tinggal kita jemput, terus tapi harus seizin mungkin anak-anaknya, Bu. Gitu, harus tanda tangan, harus ke kecamatan ya, Mas Arif? Udah, kemarin juga aku WA sama cucu-cucunya karena anaknya nggak ada. Oh, dipanggil semua? Cucunya paling banyak di Bogor emang, perempuan semua. Mm-hmm. Di sini ada satu, cuman dia emang jarang ya. Harus dikumpulin nantinya, Bu. Umur berapa? Lupa. Ya, sekitar 70? Lebih. Iya. Udah nikah berapa kali? Ya? Nikah berapa kali? Apa? Nikah. Sekali? Iya. Sekali aja? Sekali. Dia udah mandi dong, Bu? Aku dulu pernah mandiin dia karena dia kotor, Pak. Jorok habis makan ikan. Itu di awal-awal ya. Aku beli kan, aku suruh mandi di situ, aku mandiin. Udah kesini-sini ya, enggak. Enggak pernah mandi. Waktu masih ada nenek. Sekarang enggak pernah dimandiin lagi. Enggak. Kotor aku, ya. Apa sih namanya? Ngurusin anak-anak. Ya udah, Bu, gitu aja. Kita kasih waktu sampai besok. Kan katanya janjinya mau besok. Ya. Diambil. Kalau besok nggak diambil, sampai sore info kita lagi ya? Iya. Nanti kita teleponin Pak Fadli. Itu aja ya, Bu ya? Iya. Biar cepet, ini biar dievakuasi nanti. Ntar paling minta pernyataan sama tanda tangan semua anak-anaknya menyetujui. Dan tidak akan ada gugatan ke kita kalau mbahnya ada apa-apa, iya, gitu. Enggak, soalnya kemarin juga di rumah sakit si Jaya itu sempat ngomong gini, Kak. Katanya, intinya kalau mertua aku kan emang nggak mau ketemangan dia, alasan katanya nggak punya uang lah gitu kan, terus kontrakannya kecil daerah Jakarta. Terus si Jaya juga bilang anak-anaknya juga nggak mau ngurusin dia gitu, berarti kan aku dong gitu, aku yang merasa ketempatan, cuma aku bilang saya nggak sanggup ngurusin si Hari. Ya kalau Indah, selagi Indah bisa rawat, rawatin. Oke, guys, jadi itu aja, dan mohon maaf tadi saya kira benar-benar terlantar ada di jalan, makanya saya tadi buru-buru kesini, saya habis dari Citayam gitu. Kalau ini ada keluarganya, sekali lagi sesuai kembali lagi prosedur ya,
prosedur dalam arti keluarganya yang harus menyerahkan, bukan saya, karena saya kan bukan keluarganya. Jadi kita nggak bisa bertindak apa-apa dan nantinya menyalahi aturan gitu. Dari dinas sosial pun akan meminta tanda tangan dan pernyataan bahwa keluarga tidak akan menggugat apabila, amit-amit ya, nanti kakeknya ada kenapa-napa. Kan namanya umur kita nggak ada yang tahu ya, meninggalkah, sakitkah, atau apa gitu. Kan sekali lagi semua ketentuan Allah. Tapi gimana juga, semua punya keterbatasan dalam membantu. Mungkin ibunya nggak bisa full membantu gitu karena keterbatasan ekonomi. Jadi ya udah, semoga nanti kakek juga bisa dapat tempat yang lebih layak di panti atau panti jompo di sana, nanti di Kemensos, biar ada temennya, kesehatannya juga terjamin, makannya juga semua terjamin, dan ada pengawasan dari pengasuh di sana. Trying to be home.